Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'afi'ul fidari amin. Wa min jumlatil mustahzi'ina, dan di antara sejumlah orang-orang yang mengolok-olok Rasul adalah Abu Lahab bin Abdil Muttalib. Abu Lahab bin Abdul Muttalib, ammu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, paman Rasul tapi beda, ya, beda ibu. Ya. Ya. Jadi pamannya Rasul ini ammu, berarti apa? Saudara dari bapak Nabi. Ya, saudara dari bapaknya Nabi. Ya. Jadi ini sama bapaknya Nabi, ya, saudara. Ya, saudaraan sama bapaknya Nabi. Cuma beda ibu. Satu bapak beda ibu. Karena asyadda alaihi minal aba'idi, adalah Abu Lahab itu orang yang ya lebih sangat memusuhi, ya, daripada orang-orang yang jauh, memusuhi Nabi daripada orang-orang yang jauh. Jadi orang yang jauh musuhin Nabi, ini saudara lebih lagi musuhin, padahal masih saudara keponakannya sendiri, harusnya sayang sama keponakan. Ya. Jadi rupanya ada orang walaupun saudara masih benci. Ya. Jadi kalau masih ada, ya, ada saudara, ya, ya, benci banget sama saudaranya, ponakannya benci banget, aneh. Ya. Turun Abu Jahal. Ya. Turun Abu Jahal, sabar aja, sabar. Apalagi seperti ini, ya, mau berdakwah lalu dicegah-cegah. Fakana yarmi al-qadara ala babi, maka adalah Abu Jahal pernah melempar kotoran di depan pintu Nabi. Li'annahu kana jarrahu, karena bahwasanya Abu Jahal adalah dia tetangga bagi Nabi. Tetangga Nabi dekat. Nah, tapi jahat. Jadi ini udah saudara, tetangga jahat. Harusnya enggak boleh begitu, sama tetangga harus baik. Apalagi saudara. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatrahu, maka adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuang akan kotoran itu, dibuang sama Nabi. Jadi dibuang sama Nabi itu kotoran yang ada di depan rumahnya. Wa yaqul, dan Nabi bersabda, berkata kepada Abu Jahal, ya bani Abri Manabin, ayyu jiwari hadha, hai bani Abri Manab, tetangga apa nih begini, masa buang kotoran di sini? Langsung ditegur sama Nabi, kamu gimana sih, tetangga apa begini, masa buang kotoran depan rumah saya? Jadi boleh kita tuh menegur orang. Wa kana tusyarikuhu fi qabi'i amalihi zawjuhu. Ya. Dan adalah bersyarikat, ya, akan dia, akan Abu Ja'al dalam kekejian perbuatannya oleh istrinya Ummu Jamilin bintu Harbim bintu Ummu Jamilin, ya. Bintu Harbi bani Umayyah. Ummu Jamil, ya, bin putri Harb, ya, putra Umayyah. Jadi laki bini sama-sama musuhin Nabi. Ya, jadi rupanya bukan sekarang doang, ya, laki bini kerjasama dalam kezoliman. Ya. Kan sekarang lagi ramai itu, kemarin cerita, ya, laki bini membunuh orang. Nauzubillah. Jadi ya, turunan Abu Jahal juga nih. Laki bini musuhin Nabi. Nauzubillah. Jangan begitu, ya.
Kalau kita pasangan, kalau umpama ada suami kita berbuat zalim, nasihatin, "Mas, nggak boleh begitu, Mas. Bang, maaf Bang ya." Baik-baik bilanginnya. "Maaf Bang ya, emang boleh begitu, Bang?" "Boleh." Atau istrinya salah, suaminya bilangin, "Neng, jangan begitu, Neng, enggak boleh." Jadi saling nasihat, menasihati kalau ada punya salah, tapi dengan sopan. Fakanat kasiran ma tasubbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka adalah istrinya yaitu Ummu Jamil, namanya si cakep Ummu Jamil. Orang yang indah itu Ibu Jamil. Cakep namanya. Ummu Jamil orang yang banyak, berarti banyak ini sering, orang yang sering. Ya, kasiran ma, pakai ma ini takkid ya. Orang yang sering tasubbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang sering mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini sering mencela. Wa tatakallamu fihi bin namaimi, dan dia suka sering berbicara tentang Nabi dengan namimah. Jadi sering ngadu domba. Ya. Nabi dengan yang lainnya, jadi yang lainnya musuhin Nabi. Nih bininya nih. Bininya lakinya sama. Jadi bininya suka ngompor-ngomporin orang-orang supaya orang-orang benci sama Nabi. Jadi makanya kita cari bini jangan sembarangan ya. Jangan cari bini yang sembarangan kayak begini, jangan. Cari yang akhlaknya bagus. Jangan kayak Ummu Jamil, namanya doang bagus, tapi perbuatannya jelek. Jangan sampai begini, ya. Wa khususan ba'da an nazala fi'a wa fi zawjiha suratu Abi Lahabin. Abi Lahabin. Ya, Abi Lahabin, Abi Lahab. Khususnya, ya, khususnya si Ummu Jamil melakukan namimah, mencela Nabi setelah turun ya padanya, pada Ummu Jamil itu dan pada istrinya, jadi tentang dirinya dan tentang suaminya oleh surah Abi Lahab. Jadi habis turun surah Abi Lahab kan berarti ngomongin dia tuh, apa bicarain dia, topiknya tuh topik tentang dia, mungkin marah tuh ya, tabat yada Abi Lahabi wa tab ma'agna anhumaluhu wa ma'kasab saya selah naran zata lahab wa mro'atuhu hammalatal hatab fijidiha hablum mimmasab. Itu ayat turun tentang dia, orangnya masih hidup. Abu Lahab sama bininya Ummu Jamil masih hidup, turun ayat, oh bikin ngelentar saking gergetan Allah nih sama jenis. Saking gergetan. Kenapa? Kekasihnya dijelek-jelekin, kekasihnya dimusuhin. Ya, Nabi itu adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dijelek-jelekin, kita punya kekasih dijelek-jelekin, marah enggak? Wah, langkain dulu gitu ya. Allah marah sangat tuh. Ya. Allah marah sangat, sangat marah Allah. Makanya diturunkan itu full satu ayat, satu surah bicara tentang laki bini itu. Insyaallah. Oh, makin marah dia tuh. Ini jadi pelajaran buat kita, cari suami jangan sembarangan, cari bini jangan sembarangan. Kayak begini nih. Jangan kayak Abu Lahab ya. Jangan kayak Ummu Jamil. Allahu a'lam bishawab wa minal mustahzi'ina Uqbah ibnu Abi Mu'ayth.